guys, hari ni ada masa yang lebih. Aku pun tak tahu nak buat apa. Aku nak pasang ni. Ni aku ada masa lebih. Aku pergi beli ni dekat Shopee. Saja je, nak try je. Tengok dia punya OBD meter ni cantik ke tak. Sebab ni barang baru lagi. Aku nak try pasang dekat Mercedes aku. Ni. So dia punya kotak ni dia normal-normal lah. Dia macam ni je. Okay, aku tunjuk sikit. Ni aku beli extra ni. Ni dual OBD. So lain kali kalau orang nak check kereta kurang, mereka tak payah cabut-cabut sebab dia ada dual OBD. Ni aku beli asing. Ni Shopee juga. Ni dia come with meter ni. Dia datang sekali dengan barang ni, OBD. Lepas tu aku rasa macam ni je kot. Yang ni tak payah guna lah. So dia ada bagi instruction manual lah. Okay. So belakangnya macam ni. Korang boleh ambil keluar. Nak bor terbalik, bor dekat cermin pun boleh. Tak nak bor dekat cermin pun boleh. Bor dekat dashboard. So OBD korang cucuk dekat sini. Ini aku tak tahu dia tu. Micro USB untuk upgrade software kot. Kita try tengok. OBD dia dekat sini. Tercabut. Okay. So aku haidkan aku punya OBD dekat sini. Sini ada sebiji spare lagi. Kita tarik mai sini. Lepas tu kita masukkan dalam nanti. Okay. Yang ini yang baru punya soket. Kita sambungkan. Klik. Masukkan dalam. Simpan kat dalam. Lepas tu sebelum kita pasang apa-apa, kita test dulu adakah dia berkesan dulu. Nanti dah buat habis dia tak jadi pula. Kita cucukkan dekat belakang ni. Okay. Dah ada dah. Hey, not bad. Turn on lah. Style. Okay. Tukar balik. Ambil keluar. Baru kita start masukkan semua dalam. So guys, korang selit je lah mana yang korang patut kan. Nanti aku siap selit, aku bagi korang tengok lah. Sebab satu tangan tak boleh buat kerja kan. Okay. Cik masuk. Aku bodoh lah. Dia dah bagi tu tadi. Aku cakap tak guna. Kejap. Nah, aku bodoh lah. Dia bagi ni. Tadi aku cakap tak guna. Sekarang dah guna. So korang ambil ni. Korang push dalam. Senang sikit. Tengok. Okay. Ni charger. Ni tak guna. So yang ni kita just masukkan balik. Alright. So ini yang dulu punya. Luffy. Dengan dia punya OBD yang dulu. Untuk OBD Luffy yang dulu tak boleh pakai ya. Dan dia tak sama. Okay. So comparison dia punya size. Yang ni dia panjang sikit. Dia lebar sikit. Tengok. Dia lebar sikit. Yang ni dia nipis sikit. Okay. Ini boleh pakai juga. Ini aku nak letak dekat siroko nanti. So yang ini pula banyak orang dia tak tunjuk. Yang ini mereka tak tunjuk belakang. Korang nak letak macam ni pun boleh. Okay. Macam ni dia berdiri dekat dashboard lah. Ataupun korang nak macam ni pun boleh. Macam ni dia berdiri dekat cermin lah. Korang boleh stick dekat cermin. Example dia macam ni terbalik kan. Macam ni. Macam ni pun boleh. Ataupun terbalikkan pun boleh. Tapi kalau korang tak nak kacau cermin, korang just letak dekat dashboard lah. Example lah. Macam ni lah. Okay. Dia bagi double side tape. Akhirnya dah siap 200 lebih. Okey juga. Sebab kalau kita macam ni pakai OBD, tak kira lah clone ke tak clone, dia OBD dia reading, dia memang based on kereta punya sistem. So dia macam-macam korang boleh check. Aku pun tak tahu nak pakai macam mana lagi. Okey, so dekat sini dia voltage lah, coolant macam-macam lah. Okey, takut sini RPM. Kan
Turbo. Yang lama punya, dia punya boost meter tak cantik. Yang ini dia at least dia tunjuk dia punya rev bar ni. Ni dia ada macam ni, macam ni dengan jenis, tiga jenis. Macam ni style sikit. Setting tiga button dekat atas ni. Tapi yang tengah ni tak tahu function apa, aku pun tak tahu ni. Okay, so dekat sini kita boleh adjust speed warning lah. Speed warning dia ada 1, 2, 3, 4. 4 graf. Okay, kita adjust 120. 120. Lepas tu speed warning 3 kita boleh slightly just adjust around. Ini ikut suka hati korang lah. Aku letak 1.6 lah. 1.5. 1.6. 1.5 ni. Okay. So tekan back pula. Back macam mana? Tekan lama-lama untuk back. Okay. Lepas tu adjust. Adjust dia ada speed adjust. Dia kena ikut kalau korang punya OBD meter ni kan. Korang punya original meter ni kan. Kalau tak sama kan. Dari sini dia boleh bagi tally, bagi sama lah. Okay. RPM. Kita tak adjust dulu. Fuel adjust, turbo adjust, voltage set, tekan lama-lama untuk back adjust. Lepas tu selain itu mereka ada fuel. Fuel ni aku tak nak kacau juga lah. Back time, ni time zone. Lepas tu mereka ada alarm. Alarm ni tak yalah, aku rasa ni speed alarm kot. Alarm set, speed alarm 130, kita letak tinggi sikit lah, 150. Okay, RPM alarm ada, coolant alarm, voltage alarm, oil temperature, oil press, turbo alarm, fuel press, banyak lah. Okay. Lepas tu mereka ada brightness system set ni, korang boleh tukar dia punya dark. Bagi cerah sikit pun boleh. Oh, ni cerah eh. Okay. Tu TFT contrast. Ataupun nak decrease dia punya contrast. Unit switch KMH, turbo unit. Lepas tu OBD switch, power on, power off mode, turn off, bla bla bla, factory reset semua adalah. Banyak sangat. Okey, tekan lama-lama untuk return speed. Okey, dia sama balik macam tadi punya setting. Sekarang kita keluar balik. Okey, so ini usually kalau korang nak tengok, korang tengok lah dia punya voltage lah, coolant lah, lepas tu engine bla bla bla, drive time, taco. Kalau tak nak, korang tekan ni turbo. Ataupun korang nak tukar sini punya interface, korang tekan tengah. Tekan kiri. Macam ni cantik sikit. Okay. So mari aku drive tengok lah sekarang. So sekarang korang tengok lah. Accurate juga ni. KMH, turbo bar sini. Korang boleh tukar KPA, PSI. Ada kat sini ada voltage lagi. Tepi ni voltage. Macam-macam.